Hai kawan-kawan sekalian, Winnie dari Tech Reuters Property Sdn Bhd. So, sekali lagi saya berada di Bukit Jelutong. Rumah ini another house yang banyak kawan-kawan yang tanya saya, Winnie, saya nak bare unit. Saya tak nak amari-amari, saya tak nak build-ins. Ya, saya nak buat ID sendiri. Ya, tak nak dismantle barang-barang, you know. Saya tak nak hair work, tak nak hassle. Okay, rumah ini anda punya choice. So, rumah ini berada di Bukit Jelutong, Superlink 24x80 dan rumah ini ada 5 bilik. Dengar ya, 5 bilik ya. So, 5 bilik intermediate terrace ni dengan dia memang luas dan memang terang rumah ni. So, sebab dia ada satu besar punya courtyard ke dalam. So, courtyard ini boleh buat modification atau renovate, you know, sesuka hati. Jom, sekarang saya kat rumah ni. Ikut saya, saya akan tunjukkan interior dia. Jom, kita pergi sekarang. So, semasa anda masuk rumah ni, seperti biasa dia memang ada satu foyer. Tapi rumah ni dia ada satu outdoor alfresco kat depan sini. Ini original design. Dan selepas tu dia masuk macam ni. Dia punya tangga kat tepi, so safe, banyak tempat lah. So, inilah dia punya living hall. Ini living hall, bukan dining lagi ya. Dia amat panjang rumah ni. Tengok sekeliling dia. Design macam ni. Okey, so sekarang kita masuk dining. Inilah tempat saya kata dia memang ada satu courtyard kat dalam. Tengok cantiknya, courtyard dia besar. Kebanyakan klien dia akan tutupkan courtyard ni. Tengok, seller dah tutup atas. Jadilah tempat ni boleh buka jadi satu tempat indoor dining yang besar. Dan belakang sini dia memang satu bilik yang proper untuk guest room. Dia memang ada satu tempat garden yang kecil kat belakang. Dia attached toilet. Okey, jom kita pergi tengok dia punya kitchen. So, rumah ni dia memang separate. Dah separate betul-betul dapur kering dengan dapur basah. Ini dapur kering dia. Masuklah tempat ni, dapur basah dia. Okey. Dan dia memang ada belakang sini untuk laundry. Ya. Ini pintu belakangnya. Kita buka ya. Sini ada tempat lagi ni untuk jemur baju. Nah, rumah ni belakang memang tak ada rumah lain. Jadi very very terang. Sangat terang rumah sekeliling dia. Jom kita pergi atas. Inilah tangga dia. Very straightforward. Sedikit tinggi lah. Tapi dia memang safe place. Dekat tepi seluruh rumah tu. Okey, semasa kita sampai ke atas ini, dia memang macam koyak macam tu lah. Belakang dia ada 3 bilik dan depan dia mesti ialah master bedroom. Jom kita masuk master bedroom. Tengok master bedroom dia. Sangat luas. Ceiling dia tinggi juga. Tengok seluruh bilik ni. Besar.
Master toilet dia besar juga. Okeylah, tempat ni tak terlampau besar tapi manageable. Okey, kita pergi tengok yang tiga bilik ke belakang ni. Ini dia memang tak ada family hall. Tapi dia ada satu bilik macam ni, sliding door. Bolehlah jadi family hall. Dan atau bilik study ke, atau bilik hobi ke, atau AV room pun boleh, bilik sembahyang pun boleh. Apa-apalah. Kalau nak tidur pun boleh, hanya dia tak ada toilet aja. Tengok dia. Belakang memang tak ada rumah. Jadi amat terang keseluruhan rumah ni. So dia ada dua bilik lagi belakang. Kat tepi sini. Ini proper punya bilik tidur. Segi empat. Dan dia memang ada attached toilet. Dan ada satu lagi kat depan sini. Ini pun satu bilik yang memang ada toilet. Toilet kat sana. Okey, jom kita pergi bawah sekali lagi. Yang ingatkan apa yang kita dah tengok tadi. Okey, kawan-kawan sekalian, kita dah siap kunjungan hari ini. So, sebagai kenyataan, rumah ni berada di Bukit Jelutong, Superlink Cater Garden, 24x80. Dia punya tanah keluasan. Rumah dia agak-agak dia 2,300 sampai 2,500 square feet kalau kita nak termasuk courtyard yang besar tu. So, dia memang ada 5 bilik dan dia ada 4 toilet. So, rumah ini dia memang bare unit yang saudara-saudari yang sentiasa minta atau yang saudara-saudari sentiasa minat dengan bare unit. So inilah bare unit dia. Tak ada amari, tak ada aircon, tak ada built-ins. So sesuka hati anda nak buat interior design ke atau nak buat extension ke. Yeah. So, call I, Winnie dari Tech Realtors Property Sdn Bhd, 017-298-1800 dan klikkan I punya YouTube channel, klik subscription dan notification. So, saya akan membawa anda kepada kunjungan yang akan datang. So, kita jumpa lagi.